pembinaan ASN Setda, Diskominfo Santik, dan Disarpus. Para ASN atau aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, melaksanakan apel dalam rangka pembinaan dan penandatanganan Fakta Integritas yang dipimpin oleh Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman di halaman Setda Kabupaten Cianjur, Kamis 15 November 2018. Setelah apel dilaksanakan, para kepala OPD dan para ASN menandatangani Fakta Integritas yang menyatakan tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta siap mendukung dan mensukseskan visi Kabupaten Cianjur, Cianjur lebih maju dan agamis, dengan cara menolak perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikategorikan mengarah ke kegiatan LGBT.